What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang di video YouTube kali ini aku akan ngajak kalian buat keliling Senayan Park, itu Mall Baru. Mall Baru, aku bilang Mall Baru. Oke lah, kayak ala-ala cinta lora gitu guys. Mall Baru yang berlokasi di Senayan guys. Kalau dari Senayan Plaza itu kurang lebih naik Grab kemarin aku bayarnya cuma 12.000. Nggak begitu mahal kan guys. Dan mall ini berbeda dengan Plaza Indonesia, Grand Indonesia atau mall-mall lain, karena di belakangnya itu ada danau guys. Ya walaupun danau buatan sih, tapi lumayan lah buat ada alam-alamnya gitu. Dan di tengah danau itu ada kayak air mancur guys, kayak tadi kalian lihat tuh. Tuh air mancurnya. Dan ini kita ada spot foto yang lagi hit sekarang di Instagram guys. Kalau kalian sering lihat di Instagram itu ada kayak bunga-bunga dalam perahu, terus ada spot foto. Dan cara masuknya tuh cuma cukup menunjukkan struk belanja guys, boleh mungkin struk makan atau struk belanja, dan nggak ada minimal harus belanja berapa. Dan sekarang aku akan ngopi di samping spot foto ini guys. Nah itu tadi kalian lihat ada lapangan, itu ada stand-stand makanan juga di sana guys. Dan sekarang aku akan masuk ke coffee shop yang berlokasi di samping spot foto yang instagramable guys. Ini dia coffee shopnya guys. Karena aku nggak di endorse, jadi kalian baca sendiri ya nama coffee shopnya apa. And she's my mom, dia lagi enjoying her black coffee. Anyway, thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM aku melalui Instagram. Nanti ID Instagram aku mention di deskripsi guys. Dan pas belanja Sugo di belakang itu belinya bukan di sini anyway, tapi di Plaza Senayan. Karena di sini belum ada Sugo guys. Oke okay, guys, bye-bye. And hopefully kalian kesini dan enjoying this new mall. Dan aku akan shoot lagi beberapa area yang guys. Bye.